Selamat pagi sahabat Dr. Yaldi Nurjian dan family semua. Hari ini kegiatannya biasa merendang ya, tapi saya biasa kalau minggu juga praktek. Saya praktek di Azam Parma, Apotek Azam Parma dekat Tiban Center. Memang kalau hari minggu pagi biasa on call karena juga standby ya. Tapi hari ini on call ada pasien, jadi saya lanjut ke ini, ke Apotek Azam Parma. Jadi tapi nanti kalau yang sore jam 4 sore ya, 4:30 lah. Ini kita lagi menuju ke Apotek Azam Parma ya, teman-teman. Ya ini saya praktek ya. Memang prakteknya sering di hari libur karena memang hari biasa kan saya pulangnya jam 4:30 ya. Kalaupun prakteknya sebentar aja paling sampai jam 6 sore ya, bisa langsung balik juga. Sering searah jalan pulang juga. Jadi kalau hari Sabtu Minggu saya praktek. Cuma kalau Sabtu biasanya pagi sama sore. Cuma kalau yang Minggu pagi saya biasanya on call dulu. Nanti kalau ada pasien saya ke ini, saya ke Apotek Azam Parma. Jadi karena tadi ditelepon ya, saya ke Apotek Azam Parma untuk lihat pasiennya. Mungkin dari sana mungkin saya tunggu dulu karena mungkin nanti jam 2 saya ada kegiatan lain lagi. Mungkin jemput anak ke Bumi Perkemahan Marina. Jadi yang sekarang dari pasien sambil nunggu nanti sholat zuhur sampai jam 1:30 saya mungkin berangkat ke Bumi Perkemahan Marina. Mungkin ada teman-teman sahabat Dr. Yaldi Nurjian mungkin bertanya ya, kok saya prakteknya hari libur ya, karena memang kondisi perumahan dengan apotek dekat ya, dan juga kalau di rumah itu standby on call. Kalau standby ada kondisi kalau bukan sore ya. Memang di Apotek Azam tuh belum ada dokter yang praktek hari Minggu. Jadi karena juga banyak yang bertanya ya, ada nggak dokter praktek di hari Minggu ya? Karena memang saya praktek di Azam tuh baru juga, dan slot kosong tuh salah satunya mungkin di hari libur tersebut. Ya saya ambil yang hari Minggu juga. Kalau memang pagi memang on call, tapi kalau di sore sampai malam saya standby di sana. Ya alhamdulillah pasiennya ada, dan juga mungkin sama-sama lah bisa membantu pasien yang berobat di hari libur yang nggak ada tempat praktek yang buka, kita buka di Azam Parma. Jadi saya praktek Azam Parma hari libur, hari Minggu ya, karena tempat praktek lain banyak nggak buka ya, jadi kami buka ya, karena pasien itu juga kan nggak ini juga ya, karena butuh juga pas libur tuh ada butuh dokter ya, makanya kami di Azam Parma buka ya. Ya kalau standby di sana jam 4 sore sampai jam 9 malam. Tapi kalau memang pagi-pagi on call ya, kalau memang ada yang datang ke apotek, nanti petugas apotek akan nelpon saya, ada pasien dok, nanti saya akan. Ayo teman-teman ikuti saya ke Apotek Azam Parma ya. Mudah-mudahan pasien yang berobat hari ini cepat sembuh dan pulih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pasiennya sudah selesai dilayanin ya. Jadi kita tulis status dulu ya. Terima kasih teman-teman. Ya mungkin tadi maka hari Minggu karena memang jarang ya juga buka praktek ya. Ya karena memang saya standby di rumah, kalau ada pasien saya dipanggil pada jam pagi ya. Jadi insyaallah dia mengaktifkan di rumah juga masih bisa sama anak-anak. Mungkin kalau siang, kalau sore nanti baru saya langsung praktek standby di sini di apotek ya, di Azam. Jadi kalau ada pasien saya ini, tapi sampai jam 9 malam. Memang di sekitar sini banyak yang nggak buka apotek atau tempat praktek ya. Mudah-mudahan keberadaan kami sini bisa membantu masyarakat yang membutuhkan, apalagi di sana hari libur juga butuh dokter. Kecuali kalau rumah sakit ya, rumah sakit insya Allah standby selalu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.